Iuran,10 iu. sekolah dengan iuran termahal di Malaysia. Berarti ya iuran itu iurannya, Iuran, iurannya harganya gitu ya ya. harganya biayanya, biaya termahal di Malaysia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama saya Fatir dan istri saya. Emma. Welcome back again. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kami berdua bakalan nge-reaction 10 sekolah apa nih yang termahal di Malaysia di tahun 2020 ya. Wow, ini tahun kemarin ya, tahun 2020 ya. Mungkin kalau ada yang tahu tahun 2021, yang tahu link videonya ya. Link videonya ya. Boleh sekolah bagikan termahal, ya. Boleh lah. Bagikan di Instagram, Instagram saya boleh, ini @fatiryoutuber dan Instagram istri saya @emarazuila. Oke, sebelum kita putarkan cuplikan videonya, bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber, tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, yuk langsung saja nih kita putarkan videonya. 1, 2, 3, play. Hai guys, welcome to Luzan TV. Video ini Luzan TV nak berkongsi kepada anda 10 sekolah dengan 10 yuran. Sekolah dengan? Sekolah dengan yuran. Apa itu yuran? Iuran tuh biaya. Yuran. 10 sekolah dengan iuran termahal di Malaysia. Berarti ya iuran itu iurannya. Iuran. Iurannya. Harganya gitu ya. Ya, harganya biayanya, biaya termahal di Malaysia. Oke, lanjut lagi yang. Kalau kita cakap pasal iuran sekolah. Depan sekolah ada bendera yang kan? Bendera ya. Tapi memang ada sih, tempat kita ada juga. Tempat kita ada juga. Ada benderanya. Gila kan? Tapi ada mak ayah yang sanggup untuk melabuhkan wang sebanyak itu untuk memastikan anak mereka dapat pembelajaran terbaik seperti apa yang mereka mahukan. Ya, mau tua menghabiskan ya. Menghabiskan biaya apapun ya untuk anaknya. Semahal mana yuran sekolah dan semahal sekolah apapun ya. Ya. Tapi abang penasaran nih. Berapa sih harganya mahal? Yang ada di Malaysia. Yuran termahal. Sekolah ya. Nah. International School. Coba baca yang. Dari nomor 10. Institution International School. Oke, lanjut. Sekolah ini terletak di Petaling Jaya, Selangor. Petaling, oh Jaya di Selangor. Selangor, Selangor yang anggaran iuran per tahunnya yaitu 67 sampai 90 ringgit Malaysia guys. Coba berapa kalian kalau dirupiahkan? Coba rupiahkan berapa? 67 ringgit 90 rupiah. 90 rupiah. 90 ringgit Malaysia. 90 ribu. Aduh. 90K. Berarti 90 ribu lah. Iya. RM kan? Iya, RM ujungnya nikah. K itu kan ribu. 67.000 ringgit. Mana ada ini ribu aja. Ringgit lah. 67.000 ringgit. Gitu bacanya lo ya sayang. Ini berapa nih? Berarti 90 nih. Kan di sini ditaruh 67 sampai 90.000 ringgit. Berarti 90.000. 90.000. Gimana tuh Ayu? Gini loh. 90.000. Udah 0 3 lagi. Oke, 2 1 lagi sana. Satu lagi. Nah, itu 90.000. Berapa berarti per tahunnya harus orang tuh bayar? 340 juta nih. Iya. 5 ribu. 343 juta rupiah guys kalau dirupiahkan. Satu mobil mahal HRV. Lo. Itu per setahunan, satu tahun 343 juta. Satu wow. Mobil ya. Wow. Satu lagi rumah ya? Lagi kalau di Aceh ini dapat rumah loh. Di Aceh bisa beli rumah loh iya, nih. Iya, 300 juta itu dapat rumah. Wow. Kita lanjut lagi. Itu biaya ya. Sekolah aja ya. Belum lagi-lagi ya. Nah. Jajan apa nanti ya. Lanjut. 9. IGB International School yang singkat-singkat nih videonya ya. Sekolah ini terletak di Sungai Buloh, Selangor. Iya, Sungai Buloh, Selangor juga. Selangor juga. Sekolah ini dianggarkan RM 92.000 ringgit Malaysia. Itu lebih mahal lagi ya. Tambah 2.000 lagi. 2.000 ringgit. Jadi cepat tulis. Ya, ada betul. Ini berarti kalau 92.000 ringgit Malaysia dirupiahkan 351 juta. Wow. Bisa beli rumah kita yang. Untuk biaya sekolah tahunan segitu luar biasa ya. Kalau punya anak kita gimana mau sekolahin di Malaysia? Mau, cuman ya harus pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir dulu lah karena budgetnya nggak sampai segitu. Tapi kalau misalkan channel Fatir YouTuber ini ya mana tahu kita rezeki kan, kalau misalkan tembus 10 juta subscriber gimana? Ya, boleh. Sanggup. Ya. Kalau untuk anak apa sih yang enggak kan? Nah, kita kuliahkan kalau bisa sampai dia dapat kerja di Malaysia. Jadi kita lanjut lagi. Itu RM 92.000. Wow.
Raffles American School. Sekolah ni terletak di Nusa Jaya, Johor. Oh, di Johor ni semua. Ya, ini di Johor ya. RM81,000 hingga RM88,000. Oh, ini murah sikit ni. Ini enggak murah ya, RM88,000 Malaysia. Coba berapa ya? Rupiah kan berapa? 88,000. Wow. 335 juta. Berarti enggak jauh-jauh dari harga 300 juta juga ya. Berarti di atas 300 juta semua ya. Apa di sana segini semua ya? Yang paling murah berapa sih di sana biaya sekolahnya? Mungkin bagi teman-teman yang tahu berapa yang paling murah tahunan, biaya tahunan, komentar di bawah ya. Iya boleh ya, komentar. Okay. Tuh sekedar pengetahuan aja sih. Biar kita saling sharing ya. Oke, kita lanjut lagi. 1, 2, 3, play. 7. Alice Smith School. Yang ketiga ada Alice Smith School. Ini Seri Kembangan di Selangor juga ya. RM82,000 ringgit Malaysia. Sama kayak tadi, 351 juta rupiah. Nah, ini yang keenam. Ini kayak yang terkenal ya, The British National School of Kuala Lumpur. Tahu adik nih? Kalau ini kayak mahal. Emang pernah dengar British nih? Emang nggak pernah dengar? Pernah. Sekolah artis. Oh, sekolah artis nih. Oh, cam tuh ke? Oh, abang baru tahu nih. The National School of Kuala Lumpur. Sekolah ini terletak di Petaling Jaya, Selangor. Petaling Jaya, Selangor. Oh, kan? Aja keren. Ada stadion, wow. Mak, parah. Tapi kan dengan harga segitu nih fasilitasnya lengkap sih, nggak rugi juga ya. Sesuai budget. Sesuai budget. Ya. Gimana? Banyak orang Aceh bilang ada budget, ada harga, ada kualitas. Ada kualitas, iya kan? Berapanya? 79,000 hingga RM99,000. 99,000 ringgit Malaysia. Berapa yang 99,000? 377 juta rupiah. Ampun deh, hampir 400 juta. Gak pernah lihat dulu uang segitu banyak. Oh, bisa beli Pajero Sport. Oke, kita lanjut lagi nih. 5. Epsom College Malaysia. Tahu nih, Bandar Baru Enstek. Negeri 9. Iya, Negeri 9 Malaysia loh. Sekolahnya keren loh, bangunannya itu ya. Enggak, adik enggak pernah dengar Negeri 9. Negeri 9 itu Malaysia loh ya. Bangunannya itu loh keren. Keren tahunan sekolah ini dianggarkan RM87,000. Ini 97,000 ringgit Malaysia. Lebih murah ya dari The British. Murah dari The British. Wow. The British paling mahal tadi ya. Oh, iya, paling mahal. Itu memang terkenal ya mahal ya di kalau British itu. British International School. Coba kita lanjut lagi. The International School of Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lagi nih. Di Ampang, Selangor. Di Ampang, Selangor ya. Tetap di Ampang, Selangor. Ini dianggarkan RM88,000. Ini sama ya tadi ya. Rp97,000 ringgit Malaysia. Gak jauh-jauh beda. Gak beda. 3. Shetak St. Mary School. Apa tadi? Sekolah ini terletak di... Coba kita back. Apa? 3. Coba pecah. Enggak tahu. Shetak St. Mary School. Shetak St. Mary School. Terletak di Forest City, Johor. Wis, ini lebih mahal ini, ya. Ini berapa nih? RM95,000 hingga RM100,000. Sampai RM102,000 ringgit Malaysia. Wow, RM100,000, guys. Yang kalau kita taruh di kamar nih penuh nih uangnya. Tapi bangunannya itu mana? Coba kalikan berapa yang kalau rupiah? 102,000. Ini kita 389 juta, hampir 400 juta rupiah satu tahun. Sikit lagi ya. Setahun ya, mau kita bondah. Kita 10 tahun aja enggak dapat. Enggak dapat uang segitu kita kerja. Tapi sekolahnya cantik ya. Iya, coba lihat sekolahnya. Montiara International School yang kedua ya. Nih, coba ada target berapa nih? Ya, lebih mahal. Coba tebak berapa nih? 105 kan? Atau enggak lebih murah? Enggak, kalau abang tebak ini 98. Coba ya. Sekolah ini terletak di Montiara, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Montiara, Kuala Lumpur. Sekolah ini dianggarkan RM107, lebih mahal. Adik tadi tebaknya berapa? 105. Marah. Lebih tinggi guys, 107 ringgit Malaysia. Coba tambah yang, coba kalikan. Kita kalikan untuk masa depan. Udah ya? 408 juta rupiah. Adik reaction sendiri aja lah, apa gak sanggup gimana mau kerjanya bang, banyak ya. Wow, 400 juta yang beli Pajero yang tahunan satu tahun kayak gini, ampun. Aduh, ini harus ada pendapatan tiap bulannya 1 miliar lah. 1 miliar nih, 1 miliar. Oke, kita lanjut lagi. Play. RM107,000. Tapi cantik kali ada kolam renang. Sekolah dengan paling mahal di Malaysia. Nah, ini paling mahal. Apa nih? Marble Rock. Sekolah Marble Rock College Malaysia.
Sekolah ni terletak di Johor Bahru, Johor. Kuliah tahun ni sekolah Johor Bahru kan ada 108,000. Ya. Ih, 118. 118,000 ringgit Malaysia. Ini yang paling mahal ya di Malaysia ya. Tapi cocok sih, termahal. Coba yang berapa harganya? 118. Ya Allah. 450 juta rupiah. Setengah miliar yang. 50 juta lagi. URM 118,000. Ya Allah. Setengah M nih. Oke guys, itu tadi yang sekolah dengan yuran termahal di Malaysia. Aku yuran je dah boleh beli sebiji kereta. Boleh sebiji kereta ni. Iyalah, boleh beli sebiji kereta, bukan lagi sebiji kereta. Rumah-rumah bisa beli ya. Rumah bisa beli, mobil bisa beli di sekolah tersebut. Persoalannya, kalau anda mampu, maukah anda hantar anak bersekolah di sekolah mahal? Kalau mampu, iyalah. Mampu ya pasti mau lah. Kalau komen pendapat anda di bawah. Pendidikan anak harus di nomor satukan. Iya, di nomor satukan lah. Tapi kalau menurut abang yang kan, di sekolah-sekolah macam tuh, itu terbanyak anak-anak sultan loh ya. Iyalah, kuliah kalau sekolahnya biasa ya. Kurang ya, mampu enggak? Sekolah biasa aja. Oke, teman-teman, itu saja mungkin video kali ini, dan kalian suka sekolah mana nih? Komentar di bawah ya. Kalau adik sekolah suka sekolah yang mana tadi? Ya pengennya yang sekolah mahal, karena kan pasti. Yang mana? Apa namanya? Yang adik ingat di kepala sekarang apa? The British International School. Sekolah artis ya. Ya. Maksudnya kalau sekolahnya mahal pasti pendidikannya udah lengkap, perfect bagus, ya. Sesuai lah, ada sesuai budget, kualitas, ada harga, ada kualitas. Oke teman-teman, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan beruan subscribe. Kita tembuskan 100,000 ya, bulan ini ya. Mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya, semoga nanti di angka 200,000 subscriber, semoga kami kumpulkan modal. Kalau ada sponsor, boleh nih ya sponsor, biar kami bisa ke Malaysia ya. Oke teman-teman, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir, bye. Emang mahal lah. Nana payah dah bikula, maka je payah dalik 10 juta 10 juta subscriber harus kita capai. Kalau udah mau sekolahin anak.